bapaknya lagi sakit. Ini cukup, harus cukup ini sama adek ya, buat 2 hari ya nak ya. Tidur aja, ngaku aja sakit, gimana sih? Bang, kerja dong. Capek saya mikirinnya. Apa saya harus ke Arab? Pusing saya jadinya. Punya laki nggak mau kerja. Sekarang ini zaman apa? Apa-apa mahal. Bang, kerja dong, bang. Ya Allah. Kalau begini terus-terusan, bisa-bisa anak saya mati kelaparan. Punya laki kagak mau kerja. Punya laki kagak mau kerja. Segala apa-apa mahal. Apa sih sekarang yang enggak harus pakai duit? Semua pakai duit. Heran saya sama laki enggak ada otaknya sama sekali. Mau minta sama siapa enggak ada buat minta. Anak nangis pengen jajan, bang, bang. Masih cuma segini mana cukup. Dipanggilnya. Pusing saya, anak tuh mau jajan, orangnya kerewet. Gimana lagi Anya lagi sakit? Sakit-sakit bukannya kerja. Emang mau apa sih panggil-panggil? Mau tuh bikin kopi tak apa ta? Tahu tuh sakit sakit gimana ya? Sakit-sakit makan aja tuh gede. Bukannya cari. Emang orang cukup makan angin. Itu ge, makan sama sambal aja tiap hari. Cabe tuh enggak boleh. Apa ngomong mulu orang sakit? Kenceng banget ya lu. Ini kopi nih. Ini kok pahit? Biasanya aku kusuh lah. Ayo turun, ayo turun ya. Sakit-sakit mata di sekalian sana. Mutang lu beli gula ya. Itu mah pahit, gak ada gulanya. Gimana sih perempuan? Kan susah aja minta cerai. Gak bisa, kan dulu udah pernah 2 kali. Kalau udah telak 3 tuh udah susah, udah gak bisa lagi. Bodoh, saya gak peduli, saya pengen cerai. Pokoknya saya pengen cerai, saya gak kuat. Susah sama abang, saya gak kuat. Kan uang masih ada. Gak kuat, pokoknya saya gak mau, saya pengen cerai. Saya gak kuat, itu susah sama abang, saya pengen cerai lagi. Siapa tahu di luar sana, siapa tahu di luar sana lagi dulu, dulu kan kita kan nggak dijodohin, nah, terus asli pun nggak mau, ah keluar rumah juga jarang, minum-minuman ah enggak, judi juga enggak. Kalau misalkan apa judi apa tukang mabok mah masih wajar dan diminta cerai. Tolong deh jangan ngomong itu, nanti kalau udah sembuh nggak apa-apa ngomongnya, kita udah 2 kali nggak boleh. Cerekan saya. Saya nggak bisa modal amat. Anak-anak kan nggak tahu apa-apa. Maunya anak-anak itu ada. Kerja dong abangnya cari duit. Pokoknya saya minta cerai aja. Udah nggak mau. Nanti saya nggak tahan. Kalau aku udah sembuh, dede baru minta cerai. Sebodoh. Jadi kan aja lagi sakit. Saya pengen cerai dari sekarang. Cerekan saya dari sekarang. Udah jangan nangis. Bosan saya dengan tangisan abang. Bosan saya dengan tangisan abang nangis melulu. Yang minta, minta kita nikah tuh dede biar sabo, terjun itu. Itu dulu, jangan bawa masa lalu. Sekarang zamannya udah beda. Kan udah bilang dulu, apa kan susah. Kalau nggak siap susah mending, apa jadi kawan. Dulu ini giliran udah punya anak, kasihan sama anak. Terus anak kita dulu, saya kasihan sama anak. Gak mau seperti itu anak-anak yang jadi korban kesengsaraan kita, anak-anak yang jadi korban. Terus nanti kalau dia punya apa, tiri apa ibu tiri gimana? Sakit. Enggak. Udah ada diajarin aja ama gak bisa nyebutinnya gak kuasa hati aja. Siap. Gampang sih bang, tinggal pulang saja ke orang tua. Ya udah dari sekarang gitu saya ceraikan kamu. Dari detik ini, dari jam ini, udah tinggal ngomong gitu aja gampang apa susahnya. Baik, hari ini jadi aja nek.